Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita hari ini. Boleh kasih senyum yang terbaik ke kanan kirimu, katakan selamat hari Minggu.
Puji Tuhan. Firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya sangat mengimani ayat ini, Bapak Ibu Saudara, karena saat saya kehilangan arah, saya menyerah. Saya hanya berharap kepada Tuhan, karena saya percaya bahwa masa depan saya ada sungguh di dalam tangan Tuhan Yesus. Sebab itu, hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mari kita naikkan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini, mari bawa kepada Tuhan, karena hanya Tuhan sumber pengharapan kita. Jesus is our living hope. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup setiap kami. Engkau sungguh setia dalam hidup setiap kami, Tuhan Yesus. Hari ini kami datang Tuhan dengan segala pergumulan kami, karena kami percaya Engkau sumber pengharapan setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Your burning body began to breathe.
pegang hidupku yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, merenaikan yang membelah laut yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasamu. Pegang hidupku yang buka jalan bagiku, kau membuat mukjizat sejati. Oh,
umat-umat yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Mari bersorak-sorak meninggikan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan bersiap nyatakan. Bersorak-sorai muliakan namanya yang berperang ganti kita. Angkat tanganmu bersama katakan. Satu-satunya penebus, kalau kan mau bangkitkan hidup bersama Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita masuk dalam kemuliaannya yang perlindungan dan pengharapan. Kami lepaskan berkat damai sejahtera. Kami lepaskan berkat keadilan. Kami lepaskan berkat keamanan bagi bangsa kami. Kami terlalu percaya Engkau terus menguatkan bangsa kami dan membawa bangsa kami untuk menuju kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden kami terkasih, Pak Jokowi dan Pak Maruf, amin. Hambamu
yang setia ini Engkau berikan hikmat kebijaksanaan untuk memimpin bangsa Indonesia di dalam masa sisa jabatan mereka dengan roh kebijaksanaan yang membawa keadilan dan menyelesaikan setiap program yang ada. Tuhan memberkati kesehatan kedua hambamu, bahkan setiap para menteri kabinet yang ada. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan untuk terus mengasihi Indonesia, membawa Indonesia maju, membawa Indonesia sejahtera. Tuhan, kami memberkati, berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Niko. Dimanapun hambamu berada, Tuhan terus membawa hambamu di dalam kemuliaan kepada kemuliaan. Membawa hambamu di dalam glorinya, Tuhan. Membawa hambamu kuat di dalam setiap langkah untuk membawa api Pentakosta dari bangsa ini sampai dengan bangsa-bangsa. Sehingga melalui pelayanan hambamu banyak jiwa yang diselamatkan. Banyak jiwa mengenal Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Berkati keluarga besar hambamu di dalam perlindungan Tuhan yang nyata. Kami berdoa untuk gembala kami terkasih, Dr. Yanto. Kami percaya Tuhan terus memberikan hikmat, urapan yang baru, kesehatan yang prima. Dimanapun hambamu berada, orang-orang boleh melihat kemuliaan Tuhan melalui pelayanan hambamu. Hambamu terus diberikan kasih untuk membawa CK7 menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Engkau terus menjadi perisai, pembela bagi hambamu, seluruh keluarga besarnya, istri, Ibu Olivia, mantu, cucu, anak-anak, semuanya aman Tuhan di dalam tangan-Mu. Kami berdoa mengangkat tangan kami untuk generasi Yeremia. Di tempat ini, di bangsa ini, kota ini, biarlah bangkit generasi Yeremia yang cinta Tuhan. Di dalam seluruh aspek kehidupan mereka, Tuhan menjagai mereka, menjagai pergaulan mereka, membawa mereka terus menjadi terang dan garam untuk orang-orang boleh melihat Kristus di dalam kehidupan mereka. Mereka terus boleh menjadi berkat. Jagai pergaulan mereka, Tuhan. Lahir future leader yang daripada Tuhan. Karena Engkau terlalu mengasihi generasi Yeremia. Berkat-Mu mengalir atas mereka. Biarlah mereka terus berhidup dalam positif dan takut akan Tuhan di dalam komunitas mereka. Terima kasih ya Bapa. Sore hari ini kami siap untuk beribadah dengan takut dan gentar akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, saudara kasih. Persiapkan hati kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Sebab Kau sumber pengharapan setiap kami, Tuhan Yesus. Melewati setiap musim hidup kami, kami melihat tangan-Mu selalu menopang setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur. Kami gak tahu apa jadi hidup kami tanpa Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, Tuhan Yesus. Untuk kasih setia-Mu. Thank You, Jesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Sumber pengharapan setiap kita. Mari jemaat Tuhan angkat suara. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Sendiri, Engkaulah kuatku.
setiap kami. Terima kasih untuk setiap pertolongan yang Kau berikan atas setiap kami, Tuhan. Jangan lepaskan, Kaulah harapan. Beri lebih lagi dengan segenap hati. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Perangkat suaramu nyatakan. Ku pandang wajahmu dan berseru. Sama ku pandang wajahmu dan ber.
biasa. Kau selalu indah dan benar adanya Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kami ada di tempat ini bukan secara kebetulan, bukan karena kebiasaan, tetapi satu perkara Tuhan membawa langkah kami ke tempat ini, untuk kami bisa berjumpa dengan Tuhan, menikmati Tuhan, bahkan hidup kami diubahkan. Kami tidak sama seperti kami datang. Kami pulang bawa perubahan hidup, kami pulang bawa kemenangan, kami pulang kami bawa pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur di sore hari ini. Pakai lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, aku tidak bisa tanpa Engkau. Biar Engkau sendiri yang mengambil alih. Setiap kami, kami yang berbicara maupun yang mendengarkan, sama-sama diberkati, sama-sama diubahkan, sama-sama kami menerima yang terbaik dari Tuhan. Dan kita semua yang percaya, yang siap menerima yang terbaik dari Tuhan, katakan bersama, amin. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat dong buat Tuhan kita. Dahsyat lagi, CK7. Dahsyat. Bersorak bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk, kasih senyuman yang paling keren, paling oke, sama yang ada di sebelahmu, yang ada di depanmu dan di belakangmu. Iya, yeah, silakan. Nah, itu dia. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih untuk teman-teman tim Praise and Worship yang sudah melayani. Kita beri tepuk tangan buat mereka juga. Bagi Tuhan kita Yesus yang main keyboard, temenin aku ya sambil duduk boleh. Haleluya. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Dr. Yanto dan seluruh gembala yang ada di sini, para leader yang ada di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih dan biarlah sore hari ini bukan sebuah kebetulan kita ada di tempat ini. Karena Tuhan mau menghidupkan mimpi-mimpimu. Amin. Katakan bersama dengan saya, mimpi-mimpimu, mimpi-mimpiku. Berapa banyak yang mungkin saudara waktu masih kecil, masih muda, punya mimpi yang sampai sekarang belum keturutan, belum kejadian. Tapi saudara masih mengharapkan, masih pengen, masih mengejar, masih berharap mimpi itu menjadi kenyataan. Ada banyak yang punya mimpi yang masih belum terwujud? Banyak ya. Haleluya. Iya. Kadang-kadang tapi ketika masalah hidup, ketika kita sudah beranjak dewasa, kita mungkin mengalami banyak hal, kita jadi lupa dengan mimpi-mimpi kita. Kayaknya lebih seru mimpi-mimpi kita zaman dulu, zaman masih kecil, masih muda, ketimbang sekarang. Karena kita menjadi takut, kita menjadi banyak berpikir, kita terlalu memperhitungkan A sampai Z, sampai akhirnya kita gak berani bermimpi lagi. Dan judul sharing saya sore hari ini adalah Go Get Your Dreams. Kejar, raih impianmu. Amin, amin. Ya, kita baca. Ada ayat di Alkitab, beberapa ayat di Yosua 14 ayat yang ke-6 sampai ke-15. Yosua 4 ayat yang ke-6 sampai ke-15. Apakah sudah dapat semuanya? Kalau yang sudah dapat bilang gini, yuhu. Oh, berarti masih sedikit. Saya tunggu. Yosua 14 ayat yang ke-6 sampai ke-15. Sudah? Mungkin juga bisa ditampilkan di layar apabila bisa ditampilkan. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara terkasih. Yosua 14 ayat yang ke-6 sampai 15. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea.
Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 9, pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dan dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiriat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak dan amanlah negeri itu. Berhenti berperang. Ada sebuah quote yang mengatakan, "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." Masa depan ada atau menjadi milik buat mereka yang percaya bahwa betapa indahnya mimpi-mimpi mereka. Bapak Ibu, Kaleb waktu dengar janji Tuhan, dia umurnya 40 tahun. Dan waktu dia memperoleh tanah yang memang menjadi bagian dari Kaleb, 45 tahun lamanya baru Tuhan genapi diberikan buat hidupnya. Ada yang sudah bermimpi selama 45 tahun, boleh angkat tangan? Sedang menunggu mungkin sudah ada yang sampai 45 tahun? Adakah? Mungkin belum, tetapi Kaleb, sebuah peristiwa yang dicatat oleh firman Tuhan, bahwa Kaleb tetap percaya meskipun tahun demi tahun demi tahun belum ada, tahun demi tahun demi tahun belum terjadi, waktu demi waktu belum menjadi kenyataan, tapi dia tetap percaya. Ada 3 kali dikatakan di situ bahwa Tuhan mengatakan, dia mengatakan bahwa aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Dia katakan, aku tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi bukan hanya sekedar mengikut Tuhan Bapak Ibu, tetapi mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Sepenuh hati artinya apa Bapak Ibu? All out buat Tuhan. Enggak setengah-setengah. Enggak cuma kalau lagi moodnya baik, ayo pergi ke gereja, ayo melayani. No. Tapi di setiap musim kehidupan dia percaya ada Tuhan yang pegang kendali dan dia terus mengerjakannya, mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Kita lihat dari ayat firman Tuhan ini, bahwa seringkali mimpi-mimpi kita belum menjadi kenyataan karena kita belum sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ya. Dan apa saja sih yang bisa membuat orang, faktor-faktor apa saja sih yang membuat orang jadi tidak bisa memiliki mimpi dalam hidupnya.
tidak mau berani bermimpi besar dalam hidupnya. Ada faktor-faktor yang terjadi dalam hidup seseorang sehingga dia tidak bisa bermimpi lagi. Yang pertama, karena ketakutan. Sebuah quote yang bagus juga dikatakan, "The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear." Ketakutan itu melumpuhkan. Ketakutan itu membuat kita mundur. Ketakutan, overthinking, membuat kita, aduh, aku tidak bisa, aku tidak layak. Aku bukan dari kalangan yang hebat. Aku bukan dari kalangan orang berada. Aku gak akan bisa diterima. Aku gak akan bisa meraih masa depan. Aku gak akan bisa mampu sekolah dan lain sebagainya. Ketakutan ini yang selalu menghantui hidup kita. Membuat kita tidak berani bermimpi lagi. Padahal ayat firman Tuhan dikatakan 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Yuk kita baca sama-sama. 2 Timotius 1 ayat ke-7. Firman Tuhan berkata, sebab apa? Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ciri orang yang takut itu apa sih? Dia tidak berani melakukan hal yang sulit. Tidak berani menanggung resiko. Ya. Hanya suka di comfort zone. Yang kita nyaman aja, yang kita rasa kita bisa aja. Padahal untuk mengalahkan ketakutan, saudara dan saya harus keluar dari zona nyaman kita. Harus berani melangkah, mencoba sesuatu yang baru. Harus berani melangkah untuk meninggalkan masa lalu. Itu yang membuat kita tidak takut lagi melangkah. Amin. Harus keluar dari zona nyaman. Ya, kita malas kadang-kadang. Kita udah enaknya di situ, ya bertahan di situ saja. Makanya orang susah untuk bisa keluar dari ketakutan. Karena dia senang sembunyi di dalam kelemahannya. Yang kedua, ciri orang yang takut itu tidak punya keberanian untuk merubah nasib. Hanya nerimo, kalau orang Jawa bilang nerimo. Ilustrasi seekor Raja Wali yang saya baca sangat luar biasa, Bapak Ibu. Tahu burung Raja Wali ya? Burung Raja Wali itu burung yang pemangsa, burung yang luar biasa, hebat. Dia terbang di atas badai. Burung Raja Wali bisa berumur 70 tahun, Bapak Ibu. Tetapi itu harus melalui proses yang namanya berubah. Berani berubah. Dia gak mau terima nasib. Seekor Raja Wali bisa mencapai umur 70 tahun. Kalau pada saat dia berumur 40 tahun. Ya, burung Raja Wali kalau sudah tua. Bulunya semakin lebat. Dia gak bisa terbang lebih tinggi lagi. Lalu karena dia sudah tua, paruhnya yang tadinya runcing ke depan, dia melengkung ke dalam. Saudara, dia gak bisa mangsa lagi, dia gak bisa terbang tinggi lagi. Dan inilah saat seekor Raja Wali harus menentukan, dia mau melewati transformasi atau tidak. Dia mau berubah atau tidak. Nah, Raja Wali yang ingin hidupnya panjang, yang berumur panjang adalah Raja Wali yang ketika dia sudah umur 40 tahun, dia naik terbang tinggi, dia memutuskan untuk mentransformasi tubuhnya lewat apa, Bapak Ibu? Dia pergi ke gunung batu yang tinggi, dia antuk-antukkan, dia paruhnya itu dia ketok-ketokkan di gunung batu itu sampai paruhnya hancur, sampai paruhnya lepas dan muncul yang baru, yang tajam, yang runcing. Lalu ketika paruhnya itu sudah muncul, dia bisa cabutin kuku-kukunya yang sudah gak tajam lagi, sudah melengkung semua, dia cabutin, Bapak Ibu. Ini prosesnya seperti itu. Dia cabutin bulu-bulunya yang sudah terlalu tebal. Itu ada masa-masa di mana dia harus berubah, mengganti semua kebiasaannya.
menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Dan pada saatnya burung itu sudah siap lagi, meskipun usianya sudah 40 tahun lebih, dia bisa terbang kembali, dia bisa memangsa kembali, dia bisa mencengkram kembali sasarannya, targetnya, saudara. Raja Wali punya kisah yang luar biasa di mana dia mau keluar dan berubah. Dia tidak takut sakit, dia tidak takut bahaya, dia tidak takut untuk diasingkan terlebih dahulu. Dia harus membatasi dirinya untuk terbang kemana-mana. Dia harus naik ke gunung, terpisah untuk sementara. Dia lakukan itu supaya apa, Bapak Ibu? Supaya dia bisa terbang tinggi dan dia bisa berumur panjang. Dalam setiap musim kehidupan kita, saudara dan saya juga perlu, sama halnya dengan kita seperti burung Raja Wali, ada hal-hal yang sudah harus kita rubah saat ini. Cara berpikir kita, cara bicara kita, cara kita mendidik anak, cara kita bersikap pada saat kita ada di kantor, ketemu dengan pemimpin kita, cara kita berteman, bersosialisasi, cara kita melayani, attitude kita dalam melayani, harus sudah ada yang berubah. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa pakai kita lebih dahsyat lagi. Amin. Enggak cuma gitu-gitu aja, enggak cuma udah bisanya itu, bisanya gitu aja. Enggak mau terima tanggung jawab yang lain. Enggak mau keluar dari zona nyaman. Dan yang ketiga, ciri orang yang ketakutan. Selain tadi ya, tidak mau berubah. Yaitu tidak berani untuk bertahan dalam keyakinan iman. Seringkali mungkin banyak luka. Banyak penderitaan. Banyak pengkhianatan yang mungkin saudara alami dalam hidup, yang membuat kita gak bisa bertahan, gak bisa percaya lagi sama Tuhan, gak mau lagi kita bersandar sama Tuhan, karena kita sudah kehilangan iman kita, gak berani bertahan bahwa okay, meskipun aku dalam kesulitan saat ini, meskipun aku dikhianati saat ini, meski aku sekarang sedang dalam lembah kekelaman, tapi aku mau bertahan di dalam Tuhan. Tetapi aku mau tetap berharap di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ya, sama seperti Sarah, Tante Sarah. Ada yang ingat Tante Sarah di Alkitab? Enggak tahan dia menunggu janji Tuhan yang begitu lama dalam hidupnya. Mau dikasih anak tapi enggak dikasih-kasih anak. Nunggunya kelamaan. Dia enggak bisa bertahan dalam iman. Sehingga akhirnya dia mengambil keputusan yang salah. Dia izinkan hambanya Hagar untuk bisa bersama-sama dengan suaminya. Demi punya keturunan. Padahal janji Tuhan sudah ada diucapkan toh. Bahwa engkau akan menerima keturunan, engkau akan memiliki keturunan. Dan keturunanmu akan seperti apa, bintang, seperti pasir di laut banyaknya. Begitu luar biasa janji Tuhan. Tapi tidak bisa bertahan di dalam imannya. Itu ciri-ciri orang yang takut, putus asa, ya, tidak tahan dalam penderitaan. Itu ciri-ciri orang yang takut. Dan kenapa orang tidak bisa bermimpi lagi besar? Yang kedua, tadi yang pertama adalah ketika kita merasa ketakutan, yang kedua adalah ketika kita tidak mengerti rencana Tuhan. Tidak mengerti rencana Tuhan. Kita baca Roma 9 ayat 21. Roma 9 ayat yang ke-21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang sama, suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Saya izinkan saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia, mungkin lebih mudah untuk dimengerti, yaitu tukang keramik berhak membentuk bejana sesuai keinginannya. Dari tanah liat yang sama, dia bisa membuat bejana khusus untuk hal istimewa ataupun bejana biasa untuk keperluan sehari-hari. Kadang kita gak bisa bermimpi besar, kita takut untuk berharap sesuatu yang besar dalam hidup kita karena kita tidak mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat masing-masing dalam hidup kita. Amin.
Kita gak mengerti kenapa kita harus lewati proses ini. Kenapa kita harus lewat jalan ini dulu. Kenapa kita harus bertemu dengan beberapa masalah dulu. Seringkali kita gak mengerti dan akhirnya kita tidak mau lagi bermimpi, berhenti mengejar impian-impian kita. Padahal firman Tuhan katakan ini kepada kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ayat yang sungguh biasa kita baca. Tetapi seharusnya itu yang selalu kita ingat, perkatakan, yakini, hidupi, saudara. Bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Saudara, perkatakan ini setiap kali engkau stuck. Setiap kali engkau takut. Setiap kali engkau gak mengerti kenapa engkau harus melewati hal-hal seperti ini. Aku percaya Tuhan, meskipun yang kuhadapi berat, meskipun apa yang kurasakan tidak enak, tidak nyaman, tapi aku percaya rencana Tuhan adalah indah, ya. Rancangan Tuhan apa Bapak Ibu? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Amin. Saya ingat tahun 1990 saya sekeluarga pindah dari kota Makassar masuk ke Jakarta bersama orang tua saya. Orang tua saya tugas di sebuah perusahaan negara, jadi setiap kali dipindah-pindahkan tugas di beberapa kota yang ada di Indonesia. Dan waktu itu kita sempat tinggal di Makassar 5 tahun dan di kota Makassar itulah kami sekeluarga terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lahir baru, sudah jadi Kristen dari lahir. Tetapi belum mengenal Allah, belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan 5 tahun kemudian kami dipindah ke Jakarta. Saya yang selalu pertama menolak. Kenapa sih harus pindah ke Jakarta, Ma, Pa? Aku gak mau pindah, Ma. Aku maunya di sini aja karena saya hidup di sana enak, nyaman dengan anak-anak Tuhan, teman-teman yang sudah ada di komunitas yang indah, sama-sama melayani Tuhan juga. Untuk keluar, pergi meninggalkan mereka dan gak tahu Jakarta seperti apa. Karena kata orang bilang apa? Ibu kota lebih jahat katanya daripada ibu tiri gitu. Jadi aku takut banget gitu untuk mau ke Jakarta tuh kayaknya. Aduh gimana ya gitu, membayangkan sebuah kota yang luar biasa. Jadi saya gak mau gitu. Saya nangis, saya stres. Itu ada beberapa pendeta hamba Tuhan zaman dulu dari gereja mama saya yang lama itu. Dia doain saya gak mau pindah. Akhirnya saya pindah ke Jakarta, saya stres. Saking stresnya Bapak Ibu, sampai di sekolah pun juga nilai saya ancur-ancuran. Ranking 3 dari belakang, bayangin. Stres, gak mau, gak suka. Tetapi ini ketika ayat firman Tuhan dikatakan. Bahwa rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Gak mungkin Tuhan kirim kita. Atau gak mungkin Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Kalau kita tidak diberikan kekuatan oleh Tuhan. Untuk menghadapinya. Amin. Amin. Tuhan gak pernah mau kirim kita ke suatu tempat. Tapi Tuhan gak sertai kita. Gak mungkin. Ketika Tuhan mengutus kita. Ketika Tuhan mengirim kita. Tuhan membawa kita. Di situ ada perkenanan Tuhan, di situ ada anugerah Tuhan, di situ ada kasih sayangnya Tuhan yang selalu besertamu dan besertaku. Amin. Ya. Sore ini mari untuk supaya kita tetap berani bermimpi, mengejar impian-impian kita. Yang pertama, mari kita terus mendekat kepada Tuhan. Amin. Mendekat bukan sama orang yang punya uang. Ya, banyak orang senang dekat sama orang yang punya uang, punya kekuasaan, senang banget, bangga banget, bisa foto apalagi, wah di Instagramnya berulang-ulang, di post, saking senangnya. Tapi percayalah, tidak ada yang bisa menggantikan, tidak ada yang bisa menandingi ketika engkau dekat sama Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan.
Tuhan di atas segala Tuhan. Sumber segalanya. Ketika engkau mendekat kepada dia, engkau bisa mengenali apa yang menjadi rancangannya dalam hidupmu. Jadi saudara, yang lalu biarlah berlalu. Harus apa? Move on. Amin. Bersama dengan Tuhan, move on. Jangan sedih terus. Jangan dengki terus. Jangan iri terus. Jangan marah terus. Jangan mengutuk terus. Move on. Roh Kudus ada untuk menolong saudara dan saya. Memampukan kita berubah. Asal apa? Kita mau apa? Mendekat kepada Tuhan. Closer to God. Yeremia 33 ayat yang ketiga mengatakan. Berserulah kepadaku, maka aku apa? Akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Bayangkan, kalau kita berseru, Tuhan menjawab. Tadi kan kita sudah nyanyikan ya, Dide. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Berseru sama Tuhan. Ya. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan seperti ini. Berserulah kepadaku, maka aku akan menyahut. Akan kuberitahukan kepadamu hal-hal yang indah dan mengagumkan yang belum kau ketahui. Saudara, mendekat yuk sama Tuhan. Yang terbaik masih ada di depan kita. Amin. Ya, yang dulu udah. Gak usah kita sayang-sayang, gak usah kita ingat-ingat lagi. Apalagi hidup kita yang berantakan, hidup kita yang hancur. Udah gak usah lagi ada hubungannya itu. Kita datang mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan, mengejar Tuhan. Amin. Ya, Amsal 28 ayat yang kelima. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Amin. Saudara, akan dibukakan begitu banyak hal-hal yang baru dalam hidupmu. Pintu-pintu keberuntungan Tuhan berikan. Tuhan akan tunjukkan, Tuhan aku gak bisa nih, mau mulai dari mana Tuhan. Aku mau mencari pekerjaan, atau aku mau mulai bisnis. Aku mau pelayanan, tapi aku juga gak tahu gimana caranya Tuhan. Tolong aku Tuhan, aku rindu, aku punya mimpi, hidupku dipakai oleh Tuhan. Tetap cari Tuhan, mendekat sama Tuhan. Tuhan akan memberikan kepadamu jalan, pengertian, langkah-langkah apa yang akan engkau lakukan. Siapa orang yang harus kau temui? Tuhan akan tuntun itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Amin. Ya. Mazmur 145 ayat yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru padanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya. Mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan dengan penuh kesetiaan. Amin. Ya. Yang suka punya suami setia siapa? Oh ya, betul. Yang suka punya Mbak Encus yang setia siapa? Ya, suka dong. Yang pengen punya karyawan yang setia, ya kan? Istri yang setia, anak yang setia takut Tuhan. Semua orang suka sama yang namanya kata setia, kesetiaan. Tuhan juga seperti itu, Bapak Ibu. Dia senang sama saudara dan saya yang mencari Tuhan dengan kesetiaan. Amin. Orang yang setia itu tulus hatinya. Yang tepuk tangan tak doain, ya, dapat jodoh, bisnisnya lancar, ya, sehat walafiat. Oh, luar biasa ya kalau begitu cepat, ya. Haleluya. Tapi enggak apa-apa. Namanya itu artinya saudara yakin bahwa Tuhan dahsyat. Amin. Ya. Berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Tulus, murni, jujur, dan berkomitmen kepada Tuhan. Closer to God. No matter what, in every season in your life, kita mau mendekat sama Tuhan. Amin. Yang kedua, hidupkan dan rawat mimpimu.
Saudara boleh tulis mimpi saudara. Saya masih ada beberapa mimpi yang saya inginkan dalam hidup saya. Tapi itu saya serahkan kepada Tuhan. Tapi itu enggak saya biarkan begitu saja. Saya mau terus perkatakan, saya mau hidupkan feeding your dream. Ya. Semua yang dibiarkan, yang tidak dijaga, yang tidak diberi makan, yang tidak dirawat akan mati. Benar enggak? Ya. Tanaman kita punya, enggak pernah disiram, enggak pernah diurus, mati. Apapun, semua skill kita enggak pernah diasah, enggak pernah digali, enggak pernah dilatih, mati akhirnya. Sama, mimpi juga seperti itu. Enggak pernah kita kasih makan, enggak pernah kita jaga, enggak pernah kita hidupkan dalam hari-hari kita, dalam hati kita, jiwa kita, maka mimpi kita akan mati. Ya. Mimpi kita akan hidup bila apa? Yang pertama, bila kita sertakan iman dan pengharapan di dalam Kristus. Amin. Sambil catat mimpi-mimpi saudara. Saudara pingin apa? Saudara kerinduannya apa? Saudara ingin melihat apa dalam 10 tahun? Saudara catat. Sambil saudara perkatakan iman atasnya. Bahwa apa yang aku rindukan, Tuhanlah menjadi Tuhan atas hidupku yang akan mewujudkannya dalam hidupku. Amin. Ya. Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, dengan percaya penuh artinya kita yakin kepada Allah bahwa harapan kita pasti terwujud meskipun apa Bapak Ibu? Belum melihatnya. Jadi masalahnya cuma belum melihat. So kita harus mulai hidupkan. Bahkan mimpimu yang dulu sudah lama, saudara gak ingat lagi bahkan. Siapa tahu Tuhan ingatkan siang sore hari ini. Dan mulai hidupkan kembali. Tuhan, 10 tahun dari ini, 5 tahun dari ini, 1 tahun dari ini. Tuhan, aku mau melihat ini terjadi dalam hidupku. Ini terjadi dalam hidup anak-anakku. Ini terjadi dalam hidup keluargaku, bisnisku. Aku percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Hidupkan mimpimu lewat firman Tuhan. Karena iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat yang ke-17. Firman itu yang selalu akan ngingetin kita Bapak Ibu. Seringkali saya mengalami yang namanya demam atau flu gitu ya. Dan itu gak bagus buat saya karena apa? Saya punya tulang hidung yang bengkok. Itu membuat saya tuh setengah mati banget kalau lagi flu atau lagi kena radang gitu ya Bapak Ibu. Itu akan membuat saya gak bisa nyanyi sama sekali. Waktu 2022 saya harus nyanyi di See the Light concert di Stadion Madya GBK waktu itu. Saya lagi sakit berat sekali, sinus saya, polip saya besar sekali. Gak mungkin sebenarnya untuk saya bernyanyi. Tapi ini yang saya mau katakan, Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian. Saat aku memuji Tuhan, saat aku melayani Tuhan, saat aku bersungguh hati, aku mau serius sama Tuhan. Tuhan, Engkau membela aku. Aku perkatakan lagi bahwa bilur-bilurmu cukup untuk menyembuhkan segala sakitku. Engkau mati untuk setiap dosa, penderitaan dan pelanggaran serta sakit penyakitku. Aku perkatakan terus Bapak Ibu. Enggak mungkin secara manusia itu pita suara saya menebal. Gak mungkin akan keluar aja, saya tahu ini gak akan bisa. Tetapi ajaibnya Tuhan, dengan iman kita perkatakan Tuhan, ini bukan acara kita, bukan acaraku, bukan tentang aku. It's all about you Jesus. Tuhan Engkau bela, Engkau mampukan aku. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, keluar suaranya. Saya harus mimpin di lagu pertama di opening. Bayangin dong kalau nyanyi di lagu pertama opening terus udah meletot-meletot, udah gitu kan gak enak banget kan opening gitu loh. Tapi saya bilang, Tuhan tolong aku gak bisa tanpa Tuhan. Aku berseru nama Tuhan. Ada ayat firman Tuhan yang mengatakan siapa yang berseru di dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Selamatkan aku malam ini Tuhan, lewatkan aku malam ini Tuhan supaya aku bisa nyanyi buat Tuhan dan Tuhan mampukan. Amin ya. Ibrani 6 ayat ke-19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir.
pengharapan kita adalah sauh, jangkar yang kuat. Kita punya iman yang tertanam, terjangkar, terikat di dalam jangkar sehingga kita tidak mudah digoyahkan. Ada kesulitan, ada masalah, ada penolakan, ada intimidasi, apapun itu enggak membuat kita goyah. Tapi justru membuat kita semakin bersemangat lagi. Semakin lagi kita melangkah. Semakin lagi kita berani. Semakin lagi kita memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Daripada kebanyakan ngomel, maki-maki. Daripada kebanyakan kita kemerungsung, ya kan. Merepet, kalau orang Batak bilang gitu ya. Karena saya orang Batak gitu ya. Jadi merepet mulutnya. Pet gitu. Panjang kali yang diomongin gitu. Daripada kita merepet. Mari kita perkatakan firman Tuhan. Iman kita, sertakan iman kita yang sudah dipenuhi oleh firman Tuhan. Hidup kita, mari kita perkatakan. Sehingga kita bisa menghidupi mimpi-mimpi kita. Bisa mengejar mimpi kita. Amin. Yang kedua, yaitu ketika kita sertakan orang-orang yang positif. Komunitas yang sehat. Saudara, dengan siapa engkau berteman, akan ketahuan masa depanmu seperti apa. Ya, dengan siapa engkau duduk-duduk menghabiskan hari-harimu, engkau akan ketahuan seperti apa nanti masa depanmu. Ya, kalau engkau mau mengejar mimpimu, engkau juga harus mendekat kepada orang-orang yang punya mimpi yang besar. Engkau harus mendekat kepada orang-orang yang beriman, yang punya iman yang luar biasa, yang hidup oleh firman. Bukan orang-orang yang mencemooh, bukan orang-orang yang penuh dengan keluh kesah. Bukan dengan orang-orang yang suka marah-marah, saudara. Hati-hati, makanya saudara harus tertanam di dalam komunitas sel, di dalam gereja. Supaya saudara dan saya bisa bertumbuh imannya. Supaya ada orang-orang yang menjaga kita, kita bisa saling diingatkan, saling dikuatkan, saling mendoakan, Bapak Ibu. Amin. Ya, bersinergi kita dengan orang-orang positif. Ya. Dengan orang-orang yang pintar. Dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Jangan suka bergaul sama orang-orang yang hidupnya enggak karuan, enggak jelas. Tetapi hiduplah, bertemanlah, bersinergilah dengan orang-orang yang positif. Punya attitude karakter Kristus, punya iman, punya pengenalan akan Tuhan. Yang punya mimpi besar, yang bersemangat, saudara. Bukan orang yang mengecilkan semangatmu, tapi orang yang bisa membangkitkan semangatmu. Amin. Ya, Amsal 13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya, setiap orang bisa saja mendekat kepada kita, tetapi sejauh mana dia bisa mempengaruhi itu sepenuhnya tanggung jawab saudara dan saya. Ya, jadi putuskan orang-orang yang boleh mendekat kepadamu supaya engkau bisa mengejar mimpimu. Amin. Yang terakhir, ya. Sertakan puji-pujian dalam hidupmu. Sertakan penyembahanmu di dalam mimpi-mimpimu. Ya, arti kata pujian ini adalah apa? Kalau kita memuji Tuhan, artinya kita sepakat dengan apa yang Tuhan lakukan buat kita. Amin. Kita setuju dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita setuju dengan janji-janji Tuhan, makanya kita bisa memuji Tuhan. Pujian yang kita naikkan adalah tanda kita setuju. Kita bersepakat dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Impian yang bersepakat dengan Tuhan tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Amin, Bapak Ibu. Impian yang bersepakat dengan Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, tidak bisa digagalkan oleh siapapun juga. Lewat pujian kita, persetujuan kita, kesepakatan kita, kita aminkan setiap nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan. Jangan lebih jago kalau lagi karaoke ya Bapak Ibu ya. Kalau lagi karaoke tuh mukanya bisa sampai, waduh, bisa sampai miring kanan, miring kiri, bisa aduh kayaknya penghayatan setengah mati gitu. Tapi kalau di gereja, matanya kosong. Aduh lagu apa nih? Angkat tangan, ngapain mesti angkat-angkat tangan? Nangis, jaim banget gitu. Tapi kalau di karaoke, wih nilainya 10 Bapak Ibu. Luar biasa loh. Saudara kalau begitu ke gereja, nyanyi. Tapi tanpa persetujuan memuji Tuhan, mengenal Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara bukan lagi nyanyi
memuji Tuhan, saudara nyanyi lagu karaoke rohani. Ya, beda loh orang yang memuji Tuhan sama orang yang cuma nyanyi lagu rohani biasa. Pastikan saudara dan saya adalah pemuji-pemujinya Tuhan. Penyembah-penyembahnya Tuhan. Amin. Ayat yang terakhir, Mazmur 34 ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di mulutku. Berapa banyak yang mau tetap memuji Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Amin. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Amen. Selama ku hidup, kami mau hidup bagimu Tuhan. Hidup bagimu, mataku tetap. Haleluya. Tetap. Haleluya. Bisa menjauhkanku dari kasihmu. Mendekat pada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Kami bawa kembali setiap mimpi-mimpi kami yang mungkin sudah kami lupakan, sudah kami kubur dalam-dalam, ataupun yang sedang kami nantikan Tuhan. Kami mau katakan bersama dengan Tuhan, kami melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan, bukan sesuatu yang biasa-biasa, tetapi yang luar biasa Tuhan. Engkau percayakan dalam setiap kehidupan kami. Saudara, sekecil apapun mimpimu, bawa itu di hadapan Tuhan. Tuhan akan membuatnya besar. Akan membuatnya menjadi dampak dalam hidupmu maupun orang lain. Pastikan apapun yang ingin engkau lakukan untuk Tuhan. Engkau katakan itu kepada Tuhan, aku mau. Aku melihat anak-anakku besar melayani Tuhan. Aku mau melihat keluargaku dipulihkan Tuhan. Aku mau melihat usaha bisnisku dipulihkan Tuhan. Aku bermimpi Tuhan. Aku mau bangun gedung yang besar di mana di situ nama Tuhan dipermuliakan. Aku bermimpi besar Tuhan. Engkau pakai hidupku sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, inilah mimpi kami. Kami bawa Tuhan di hadapan-Mu. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup menyatakannya bagi kami. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi kami Tuhan. Engkau sanggup membuatnya bagi kami. Kami terima mimpi-mimpi yang besar. Kami akan raih mimpi-mimpi yang besar bersama Yesus Kristus Tuhan. Engkau hidup, Engkau berkuasa, dan lewat setiap mimpi kami yang dinyatakan, nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Katakan kalau ku hidup. Kasihmu Tuhan.
kuat Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan sore hari ini. Biar setiap kami boleh menerima sesuatu yang baru dan keluar dari tempat ini, hidup kami boleh diubahkan. Dan kami gak sekedar menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami juga menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali sore kasih Tuhan. Atas nama gembala, pengerja, dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Sari Simorangkir. Tuhan Yesus berkati keluarga besar melimpah-limpah. Baik saudara, dengan penuh sukacita kami rindu menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ sore hari ini. Kalau ada saudara boleh lambaikan tanganmu. Apakah ada? Ada di sebelah kanan. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah saudara. Selamat datang, selamat beribadah saudara Jawa Baru. Saudara Jawa Baru dapat mengisi form biodata Jawa Baru dengan cara meng-scan QR yang ada di layar depan. Dan kini tiba saatnya saudara kita memberikan yang terbaik. Saudara dapat mempersiapkan persembahan saudara. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Atau bagi bapak saudara yang memberikan melalui amplop, saudara dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh para usher. Saudara yang memberikan melalui amplop, nanti sepulang ibadah saudara dapat menaruh persembahan di kotak-kotak persembahan yang ada di pintu keluar. Saudara yang memberikan melalui scan kris, pastikan saudara nama penerimanya ialah kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah siap semuanya, bolehkah saya sekali lagi undang semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama deklarasikan doa persembahan. Bapa kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur setiap kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 2 Juni 2024, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Johan Lumaindong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Leonardo Samsuri, MBMTH. GB PRJ Mandarin, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Adi Putra Sani, STH. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesia Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Pancasila pada hari Sabtu, 1 Juni 2024, maka diinformasikan doa fajar dan kantor OTPC K7 pada hari tersebut diliburkan dan aktif kembali pada hari Senin 3 Juni 2024. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Rumah doa adalah suatu pelayanan doa yang diadakan untuk membawa Bapak Ibu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, serta mendoakan secara spesifik untuk setiap pergumulan dan masalah yang dihadapi oleh jemaat maupun pengerja. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti Rumah Doa CK7 yang akan diadakan secara hybrid, on-site, dan online. Untuk on-site di GBI PRJ MOR MGK Lantai 9, Integrity Convention Center di Ruang Topas, Jalan Angkasa, Kavling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan untuk online diadakan via Zoom di mana link, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian.
Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Semangat kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini Tuhan. Bahwa kami semakin masuk dalam setiap rencana dan rancangan-Mu ya Bapa. Terima kasih atas berkat-berkat yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Ibu Sari Simorangkir ya Bapa. Kiranya Kau terus mengurapi hamba-Mu, memakai lebih dahsyat lagi, berkati berlimpah-limpah, dan berikan kesehatan yang terbaik ya Bapa. Untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, kami berdoa, kiranya yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa, yang terikat Kau lepaskan Tuhan Yesus, dan yang memiliki masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaannya Tuhan, Kau pulihkan, Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru, apapun yang dilakukan Tuhan, Kau buatnya berhasil dan beruntungnya Tuhan. Sebelum pulang Bapa, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Jemaat yang kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di on permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan Bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah.
orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekab, dan kaum orang Rekab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. We'll be right back.